Selamat siang pemirsa. 80 tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk sebuah bisnis keluarga bisa bertahan dan berkembang menjadi perusahaan nasional yang diperhitungkan di tanah air hingga saat ini. Pasang surut tentunya menjadi makanan kelompok usaha bakri dalam perkembangan dan perjalanannya. Lalu bagaimana Abu Rizal Bakri sebagai generasi dua dari kelompok usaha bakri bisa mempertahankan dan mengembangkan kelompok usaha bakri menjadi sebuah perusahaan nasional yang berjaya hingga saat ini, dan juga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi negeri. Dan bagaimana pula arah dari kelompok usaha Bakri di bawah genggaman generasi ketiga ke depannya. Sudah bersama saya, Abu Rizal Bakri. Selamat siang Pak Abu Rizal Selamat Bakri, siang. apa kabar? Apa kabar? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Ini boleh kita izin buka masker ya Pak? Ya, Karena kita berada di luar ruangan, betul. Pak Ical, ini kalau berbicara kelompok usaha bakri, semua orang pasti sudah mahfum, sudah mengenalnya. Ya. Tadi saya bilang 80 tahun bukan waktu yang sebentar ya, pak Betul. ya. Apalagi bisnis keluarga. Dan nggak banyak, tidak banyak yang perusahaan-perusahaan yang mempunyai bisa bertahan. Betul. Lalu. Untuk sebuah bisnis keluarga menjadi perusahaan nasional berskala nasional bahkan ya. internasional ya, pak San ya. Publik. Yes. Nah, begitu Pak Ical diserahkan pertama kali, pak oleh ayah bapak Pak Ahmad Bakri untuk memegang tampuk sebagai generasi kedua keluarga Bakri Abrizal Bakri silakan jalankan perusahaan ini apa yang bapak ingat waktu itu apa yang bapak rasakan ketika di awal itu ya sebetulnya seolah-olah seperti direncanakan hmm. oleh ayah saya sebelum beliau meninggal 1988 ya. saya mulai dari seorang bagian penjualan, dan kemudian saya mulai masuk 74. 1988 itu jenjang karir saya sampai direktur dan kemudian 1988 sebelum ayah saya meninggal, dia menunjuk saya sebagai direktur utama. Ya seolah-olah direncanakan mau meninggal dan kemudian diserahkan. Pada saat itu bisnis daripada Pakri itu ada beberapa bidang. Diawali dengan apa dulu Pak? Pernah kan kali waktu ayah produk saya itu ini. adalah ya. perdagangan hasil bumi hmm. dan kemudian juga perdagangan mainan anak-anak pada waktu. Oh sempat ya, main produksi anak -anak pada mainan waktu zaman Jepang karena didirikan 1942. Ya. Setelah itu merambah kepada industri kecil pada saat apa uh, pada saat Belanda orang-orang Belanda pulang maka saya membeli satu perusahaan bekas Belanda yang namanya NV Kawat. Pada itu. Pekerjaannya adalah membuat mebel dari besi-besi kecil kawat berduri, dan sebagainya. Manufaktur jatuhnya di tempat ya, ya? di manufaktur dan sebagainya. sebagainya. Tempat-tempatnya kecil-kecil pada saat itu. Jadi, benar-benar dimulai -benar dari yang kecil ya, sekali, sekali? Ya, dari kecil sekali. Nah, ya setelahnya, Dan beliau itu adalah satu pedagang hasil bumi, hmm. yaitu lada dan kopi yang hmm. pertama di Indonesia okay. dan menjadi anggota dari American Spice Trade Association yang pertama hmm. di Indonesia. Perintis pionir ya. pertama kali pertama kali ya. sebelum orang ya. Indonesia ekspor uh, yang lain dia sudah ekspor dia menjadi anggota di ASTA mm -hmm. uh, American Spice Trade Association mm -hmm. gitu. Nah setelah itu uh, beliau merambah pada perdagangan oh. uh, membeli kawat mm -hmm. membuat satu pabrik pipa dan setelah itu merambahlah pada tahun 75 itu publik people yang lebih besar. Okay. Serta tahun 75 itu juga kita mengadakan apa satu masuk ke bidang perkebunan. Mulai ekspansi ya, dengan memasuki yang lain. dengan memasuki satu usaha perkebunan membeli United Sumatra Plantation pada waktu itu namanya okay. Uni Royal Sumatra Plantation gitu. Okay. You know. Nah, waktu saya dibicarakan 1988 maka hmm tentu terjadi satu apa terjadi satu perubahan sehingga pada waktu itu kita menyatakan generasi kedua menyatakan tidak cocok Berarti untuk ada cara generasi pandang kedua. pandang berbeda ya cara pak pandang ya? berbeda ha. pada waktu itu. Pada waktu itu kita tutuplah satu uh, bisnis itu usaha -usaha itu dan kita mengembangkan ke usaha-usaha lain. Hmm. Kita kembangkan ke usaha-usaha lain sampai kemudian kita membeli apa satu perusahaan bahan bangunan James Hardy pada saat itu membuka satu pabrik apa namanya pengecoran yang sekarang menjadi Bakri Auto Parts yeah. gitu. Dan kemudian setelah itu apa barulah pada awal-awal 90-an masuk kepada bidang pertambangan yaitu pertambangan batu bara tapi hanya sebagai satu shareholder yang pasif. Oke. Kemudian mulai aktifnya sebagai pemilik sahamnya kapan itu? Pemilik saham itu aktif pada waktu 2001 di membeli Arutmin dan KPC. Kenapa melakukan itu? Bakri ini 80 tahun mengalami krisis yang luar biasa. Berkali-kali pertama kali enam tahun setelah bakri didirikan dari empat dua sembilan puluh empat delapan oke itu di krisis yang besar menurut ayah saya pada saat itu saya baru lahir empat enam jadi berdua tahun dan pada saat itu hampir saja bakri tidak bisa bergerak lagi apa Tapi yang dihadapi saat itu pak kalau dari cerita saat, almarhum ayah pada saat itu memang krisis terjadi pada sebab 48 kan baru merdeka. Ya ada invasi daripada kembali tentara sekutu itu yeah. pada waktu itu. Nah, setelah itu ada krisis lagi tahun 71 devaluasi. Dan itu krisis lagi 1978 tepat pada saya ulang tahun 1978 itu rupiah turun dari 425 ke 615 per US dollar. Hutang kita banyak sekali dalam US dollar. Sehingga menjadi besar sekali, besar sekali hutangnya. Sehingga dengan demikian terus kemudian waktu terjadi hal itu diumumkan pada sore hari oleh pemerintah. Ayah saya kembali daripada, dari ini, kembali dari sebuah pesta pesta perkawinan. Dia lihat saya lagi sedih. Saya sedih karena saya tahu gimana caranya mengembalikan uang itu dengan usaha yang ada lalu kemudian saya kenapa sedih saya katakan ya gimana nih kita punya hutang jadi makin besar dalam rupiah makin besar hutangnya bayarnya gimana terus beliau jawabnya santai saja mereka mengatakan kita itu mulai dari nol jadi kalau kita Tuhan mengatakan harus kembali dari nol ya kita laksanakan saja Gak masalah nggak ya. ada masalah ha, ha. Gitu. Bagaimana Pak Ical bisa menerima pesan orang tua saat itu santai ya, saja? Ya, jadi kan? ya tentu santai, kita jangan kemudian patah hmm. dan kemudian berusaha untuk bangkit lagi. Hmm. Kemudian kita lihat krisis berikutnya 1998. Ya. Krisis moneter dunia. Itu adalah krisis yang terberat yang pernah dialami Bakri Sepanjang pada saat grup itu. Sepanjang Usaha Bakri paling berat 98. Paling berat 98. Hmm. Kelompok Usaha Bakri totally bankrupt bangkrut 1998 pribadi pribadinya dari seluruh keluarga Bakri juga bangkrut ini kalau nggak salah saya pernah baca nih pak bapak sempat bilang saya bahkan lebih miskin dari orang dari pengemis kata bapak seperti itu kondisinya sulit saat kondisinya itu, Pak? kondisinya sulit begitu karena pengemis kan hutangnya boleh bilang tidak ada kita hutangnya jauh lebih besar daripada harta yang kita miliki nggak bisa apa apa pada saat itu Oke, okay. itu bagaimana Pak cara membangun trust dari luar itu terhadap sebetulnya saling. masalahnya kebagi bisnis adalah kepercayaan yeah. kalau dia tahu kita tidak main-main dalam menjalankan perusahaan memperkaya pribadi dan kemudian perusahaan itu menjadi bangkrut pasti bang nggak mau bantu pada saat itu maka kita pada saat setelah krisis itu saya berbicara dengan adik-adik bagaimana kita mau Survive. Go back. Bagaimana, bagaimana bisa kita kembali, mau survive? Ya. Sebab sebuah perusahaan atau seseorang sama saja bahwa dia tidak diukur pada saat dia di atas. Tapi ketika bagaimana di dia di bawah oh. bisa bangkit kembali. Okay. Lalu respon dari adik-adik? dari adik-adik ya. mengatakan baik, saya apa? Kita cari bisnis di luar. Hmm di luar Bakri karena Bakri pada saat itu tidak mungkin lagi karena kita cuma kita cuma punya dua setengah persen dan aset-aset sudah jual yeah. maka itu pada saat itu saya mengatakan baik adik-adik kalau kita mau ini kita coba bisnis di dalam yang uh, apa namanya sampai akan bertahan terus yang apa itu long lasting Food, gitu ya oke okay. kemudian energi. Dan water. Barulah itu mulai ekspansi nah, lagi. Karena food, energy water tidak mungkin apa, habis tidak mungkin habis ya, selalu akan, akan terus akan dibutuhkan terus. oleh orang. Ya, nah yang menarik yang saya kira kunci daripada keberhasilannya adalah kekompakan. Nah ini yang ya, saya mau tanya selanjutnya Pak Ical diantara generasi kedua. Oke, nanti kita akan lanjutkan Pak Ical kekompakan ya. diantara generasi kedua. Betul. Apa? yang bisa mempertahankan generasi kedua ini namanya bisnis keluarga pasti ada kalau di tempat lain mungkin ada gontok-gontokan gitu pak. Bagaimana Pak Ical bisa mengayomi adik-adiknya? Usai jeda kita lanjutkan pak. Kami akan kembali sesaat lagi.